Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan buat yang minat, terkonfirmasi di nomor WA. Oke. Langsung aja yang pertama ada Sony Ericsson tipe W300. Casingnya buluk ya, jajal dulu. Nyala ya, tampil nih. Cuman LCD-nya kerut. Fleksibel, aman sih. No, depan juga tampil. Apa adanya, saya jual bahan aja nih 35.000. Terus ada Samsung. Ini juga nyala. Casingnya jelek ya. Saya jual 35.000. Terus ada Nokia E63. Sama bibi dia kota. Ini juga nyala ya. Casingnya belakangnya jelek. Saya jual 50.000 HP doang tanpa baterai. Nyala, ini udah tes nyala. Baterainya kosong kali. Terus ada Nokia. Nokia 6111. Renyek, fleksibelnya ini mah. Lidah kota nyala, cuman LCD-nya pecah ya. Gak punya ala ini. Nyala, renyek LCD-nya. Ini dakota nyala, cuman LCD-nya rusak. Saya jual ini 35.000 dakotanya. Ini nyala. Lama ini. Loh, nyala coy. Oh, kadang ngeblank, ada yang kendor kayak ini ya. Saya jual 35.000. Oh, bisa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang ngeblank ya. Ada yang kendor nih. Belum saya bongkar-bongkar juga sih. Males. Terus ada Nokia 5300. Oh, nyala. Waduh, nggak bisa dipencet ini tengahnya. Biasanya kalau nggak papannya fleksibelnya ini ya.
nyala, cuman kayak gini apa adanya ya. Saya jual 35.000. Biasanya sih fleksibel. Terus ada HP mobil. Gak mau nyala, fleksibel kayak ini. Unik nih buat pajang-pajangan. Saya jual 35.000. Evercross. Terus ada Nokia N73. Dengan lama. Ini ada HP LG. HP LG ini CDMA ya. Cuman ini nyala, sayang banget nih HP-nya, mulus banget, cuma CDMA ini HP-nya. Siapa tahu bisa buat pajangan ya. Oh, masih nyala, mulus banget ya. Ada Aji. Iya. Mana mati lagi. Ini ada memorinya, coba memorinya, bikin memori mati kali, coba. Halo. Ini nyala ya. Oh, ini depan juga nyala, cuman buat koleksian aja nih. Saya buat yang mau aja saya jual 35.000, tak kasih baterainya sekalian. Ini nggak bisa dipakai ya, cuma CDMA soalnya. Padahal keren HP-nya. Terus ada Nokia 8210. Nyala biasanya ini mah. Oh, nyala ya. Biasanya LCD kendor. Oh, nyala ya. Kendor, no. Saya jual 35.000. Ntar aja rapiinnya. Ini gue nyala nih. Tadi ngeblank gara-gara memori nih. Noh, masih bisa ya, LCD masih lumayan bagus. Cuman analognya patah, jadi dimodalin analog sama casing udah mulus lagi nih. Saya jual 50.000. Saya ketewai mas. Terus ada HP HTC. HTC. Ini saya nggak ada baterai, mata 4 ini susah. Oh. Baterainya nggak ada, saya jual 35.000 aja. Ini kalau misalnya hidup nih mantep nih. Ya, layar sih belum ada yang retak, cuman saya nggak tahu juga ya. Rp35.000 terus ada. Ini Nokia langka nih ya. Nokia 6151. Ini HP-nya nyala. Ini tombol on off-nya jebol, jadi ini bekasnya kayaknya dikonsletin langsung. Jadi dia langsung nyala HP-nya. Buat yang mau aja nih HP langkanya. Saya jual 75.000. Ada tempat memori juga ya. Nih, buat musikan bisa. Casing masih original. Minusnya itu doang sih, bisa langsung nyala doang kalau dinyalain tempat, kalau dikasih baterai langsung nyala.
75.000 HP doang. Terus ada Nokia, Nokia Samsung. Samsung. Ini Samsung S3 mini, S3 mini. Ini saya nggak ada baterai. Mau nyala. Mantap ya. LCD-nya masih ori, Super AMOLED ya LCD-nya. Kalau sengaja beli LCD-nya mahal ini. Sesuai nih. Oh nyala ya, ada polanya. Polanya gimana ya? Ini sentuh masih bisa ya. Oh sentuhnya masih bisa, masih bagus. Ya anggap beli LCD aja ya, saya jual 75.000. Terus ini ada iPhone lagi, iPhone 4 masih mulus juga, cuman itu ada sandinya juga. Ya anggap beli spare part aja ya, saya jual ini 75.000. Yes. Monggo, monggo, HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.